Seorang siswi SMP warga Trimurjo, Lampung Tengah berhasil melarikan diri dari sekapan penculik pada Selasa sore. Ia kabur saat mobil pelaku berhenti di lampu merah jalan perempatan Kota Metro yang berjarak belasan kilometer dari tempat penculikan. Korban bernama Rahma Safitri sudah kembali ke dekapan orang tuanya. Ia masih lemah dan trauma. Sejumlah guru, polisi, tentara, hingga aparatur kecamatan datang menjenguknya. Menurut korban, penculikan berawal saat ia sedang menunggu teman-temannya di depan rumah untuk belajar kelompok. Lalu ada seorang yang turun dari mobil dan bertanya kepadanya. Setelah pundak korban ditepuk pelaku, korban tidak ingat apa-apa lagi. Dek tahu rumahnya Sulaiman? Aku jawab nggak tahu, di sini nggak ada yang namanya Sulaiman. Terus orangnya tuh nepuk-nepuk pundak aku tuh sambil bilang, oh alah ya udah. Habis itu aku nggak ingat apa-apa. Ini sadar-sadarnya tuh aku tuh udah di lampu merah 16 ya, karena itu kan lagi ini juga kan lagi lampu merah, jadi berhenti mobilnya. Terus habis itu, loh kok aku bisa di mobil? Nah, terus ini aku sadar-sadar langsung buka pintu itu langsung lari. Makanya kami bersama Forkopimcam nanti dengan segera mungkin kami akan membuatkan surat edaran himbauan untuk berhati-hati akan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan termasuk percobaan penculikan ini. Penculikan ini dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Masyarakat diimbau lebih hati-hati karena penculik kerap mengincar anak-anak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.